Camat Ciracas, Romi Sidarta mengajak masyarakat untuk melakukan aksi pemberantasan sarang nyamuk secara rutin di tempat tinggal masing-masing. Romi pun meminta masyarakat jangan hanya mengandalkan para kader Jumantik saat PSN. Menurutnya, PSN hanya dilakukan setiap hari bukan mengandalkan Jumantik saja, tetapi bisa menjadi perhatian dan pengertian dari warga untuk mengantisipasi penyakit demam berdarah. Menurutnya, PSN merupakan cara paling mudah dan efektif untuk mencegah berkembang biaknya wabah penyakit demam berdarah. Namun tanpa adanya peran serta dan kepedulian masyarakat, sangat mustahil penyakit demam berdarah dapat diatasi. Sementara itu, Lurah Rambutan Untung mengatakan, tiap hari Jumat diadakan gerbek jentik di seluruh RW yang ada di Kelurahan Rambutan. Untuk kali ini, kegiatan dilakukan di RW 06 Kelurahan Rambutan dengan diikuti para kader Jumantik, petugas puskesmas, dan kelurahan. Makanannya, tapi yang kita butuhkan adalah pengertian dan partisipasi masyarakat. PSN itu cara yang paling mudah, yang paling murah, dan paling efektif untuk mengatasi nyamuk demam berdarah ini. Jadi setiap hari Jumat kita kumpul untuk mengevaluasi sekaligus memotivasi para kader Jumantik ini untuk bisa mensosialisasikan masyarakat dan mengajak masyarakatnya ikut bersama-sama dalam penanganan kasus demam berdarah ini. Dari RW 06 Kelurahan Rambutan, Tim Media Online melaporkan.